Oke, sob, sore. Selamat sore untuk sobat semua, sobat Giling. Kali ini saya berada di Giling saya. Oke, ini ya. Jadi, kali ini saya mau buat video tutorial cara mengengkol atau slinger mesin ya. Sederhana tapi membahayakan bagi orang-orang baru. Kenapa saya harus buat video tutorial engkol mesin giling atau mesin-mesin kayak mesin traktor gitu? Karena terkadang orang melihatnya sederhana, tapi sebenarnya itu berbahaya. Karena sudah banyak cerita, ada yang kena muka, bahkan sampai pingsan gitu. Jadi engkolnya itu sederhana sebenarnya, tapi sangat beresiko. Jadi buat teman-teman pemula di bagian mesin engkol begitu, jadi saksikan saja, lihat saja videonya. Teman-teman, sobat, yang perlu sobat ketahui, engkol mesin ini ketika putarannya sudah ringan, cara melepas slingernya itu harus bersamaan dengan lepas klepnya. Jangan sampai teman-teman lepas dulu klepnya baru slingernya, itu berbahaya. Itu yang menyebabkan besi slinger ini kena di tangan, kaki, bisa saja muka. Oke, okay? Jadi lihat saja ntar ya. Baby, don't you. Selamat mencoba.